Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti kedutan hidung menurut Primbon Jawa, memiliki pertanda yang positif. Dalam budaya Jawa, kedutan yang terjadi pada suatu bagian tubuh tertentu kerap kali ditafsirkan menjadi suatu pertanda tentang hal atau kejadian yang akan berlangsung di masa depan pada orang yang mengalaminya. Salah satu kedutan yang kerap dianggap memiliki makna tertentu misalnya kedutan di hidung. Kedutan di bagian ini biasanya terjadi secara terus-menerus dan sulit berhenti. Meski demikian, dibandingkan kedutan pada bagian tubuh lainnya seperti mata, telapak tangan, atau bibir, kedutan di bagian hidung bisa dikatakan cukup jarang terjadi dan hanya sedikit orang saja yang pernah mengalaminya. Apabila kebetulan Anda termasuk orang yang baru-baru ini mengalami kedutan hidung sehingga penasaran dengan makna dan pertanda apa yang dibawa oleh fenomena yang terjadi pada Anda. Dikutip dari Primbon Jawa, kedutan di hidung merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Namun apabila Anda mengalaminya, kedutan di hidung memiliki pertanda yang baik. Baik kedutan di sekujur hidung, kedutan di hidung sebelah kanan saja, maupun kedutan di sebelah kiri, semuanya memiliki arti yang baik. 1. Arti kedutan pada sekujur hidung. Menurut Primbon Jawa, apabila seseorang mengalami kedutan di sekujur hidung memiliki makna yang positif, yaitu akan mencium kekasih. Nah, mungkin ini hanya berlaku untuk Anda yang memiliki pasangan atau telah menikah. Bagaimana dengan Anda yang belum menikah dan belum memiliki pasangan? Nah, dijelaskan di Primbon Jawa, apabila belum menikah atau belum memiliki pasangan, kemungkinan ini adalah pertanda akan bertemu dengan kekasih lama Anda yang telah putus. 2. Arti kedutan pada hidung sebelah kanan. Sama halnya dengan kedutan di sekujur hidung, kedutan di hidung sebelah kanan memiliki makna positif. Menurut Primbon Jawa, apabila Anda mengalami kedutan di hidung sebelah kanan, bermakna akan sembuh dari penyakit yang lama Anda derita. 3. Arti kedutan pada hidung sebelah kiri. Kedutan di hidung sebelah kiri juga memiliki makna yang positif. Menurut Primbon Jawa, apabila Anda kedutan di hidung sebelah kiri bermakna usaha yang selama ini Anda lakukan akan tercapai. Apa yang selama ini menjadi cita-cita Anda akan tercapai. Dan semua sesuai harapan dan akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.